Sabar antar sahabat, linglingnya, ini si Cici, Cici. Jangan digigit-gigit. Saya mendekatkannya kepada si Lingling, namun si Cici itu menggigit-gigit kakinya si Lingling. Tapi si Lingling sabar menghadapi si Cici yang agresif ini. Dia hanya berdiam dan saya mencoba mengelusnya agar lebih tenang. Anak si Lingling ini tinggal satu yang berwarna oranye. Dia sedang menyusu. Dan si Cici tidak mau menyusu. Dia hanya menyusu botol. Biarpun kami paksakan, dia tidak akan mau. Dia hanya bercanda dengan si Lingling ini. Dan menggigit-gigit. Itu kan digigit kan. Udah netet Cici, malah liatin doang. Terima kasih sahabat sudah menonton, sudah mendukung dan mendoakan channel kami. Semoga kebaikan sahabat Tuhan yang membalasnya. Sana Ci ikut Cici. Sekali lagi, channel ini kami buat khusus untuk kucing-kucing jalanan. Dan kami akan selalu memberi makanan kucing jalanan yang terlantar, yang kelaparan, yang berada di sekitar kita ataupun di jalanan. Namun semua itu kami lakukan setiap malam, karena di siang hari kami sibuk di toko dan ada waktunya kalau malam, hingga malamlah yang terbaik untuk membagi makanan kucing-kucing yang berada di jalanan. Semua kucing yang berada di rumah berasal dari jalanan, yang terlantar karena mereka waktu itu masih kecil-kecil dan tidak bisa mencari makan sendiri, makanya kami bawa. Kasihan sahabat jika ada kucing jalanan yang masih kecil dan tidak bisa mencari makan, kami akan membawanya. Karena tidak ada pilihan, jika kami biarkan mereka akan mati. Terima kasih sahabat sudah menonton semenit dua menit, itu sangat berarti buat channel kami, karena tanpa dukungan dan doa dari sahabat semua kami tidak akan ada. Sekali lagi terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan selalu menyertai hidup kita semua. Amin. Udah bobo.
sini Cici. Ditimpa si Cici juga. Cici. Cici. Cici.